kabar PSS Sleman hari ini. PSS Sleman berada di situasi sulit usai menelan 3 kekalahan beruntun di Liga 1 2023-2024. Menurut Kapten PSS, Kim Jeffrey Kurniawan, psikis pemain cukup terdampak karena situasi sulit ini, setelah 3 kali kalah itu kami pemain lebih ke psikisnya daripada stamina. Ya, tapi inilah sepak bola jadi agak sulit bagi kami, ujar Kim Minggu 24 Maret. Kim menambahkan, tekanan di 5 laga sisa tentu menjadi besar bagi PSS. Sebab, PSS harus memaksimalkan 5 laga tersebut untuk mencuri poin guna bertahan di Liga 1. Jadi kembali lagi ke masing-masing individu pemain bagaimana menghandle tekanan dan mental, terutama di 5 laga sisa, sambungnya. Kim mengungkapkan kondisi pemain saat ini yang mulai membangun mental jelang kembali berkompetisi di Liga 1 2023-2024. Kondisi pemain sekarang sudah baik, tinggal bagaimana kami membangun mental. Kalau persiapan kami kemarin juga ada uji coba dan latihan seperti biasa untuk jaga kondisi, pungkas Kim.